Ya, koperasi pun macam sama. Jadi koperasi ni ada koperasi yang memang ada ladang sawit. Ada koperasi yang ada kedai runcit. Jadi koperasi-koperasi ini dia bukan setakat kekal dengan apa nama perniagaan yang sedia ada, tapi kena juga bersedia untuk melangkah jauh, keluar daripada kepompong kebiasaan. Ada setengah koperasi ini dia keuntungannya hanya berasaskan kepada apa nama pinjaman. Pinjaman tunai, dia dapat duit daripada pinjaman tunai. Yang itu tak cukup. Tak cukup, dia jadi seolah-olah macam koperasi pinjam meminjam saja. Jadi saya nak supaya koperasi-koperasi ini sentiasa ke depan lebih kreatif dan lebih berani untuk bersaing secara lebih sihat. Contoh kita tengok di koperasi-koperasi yang berjaya. Ini ada koperasi yang berjaya, dia bukan saja berladang sawit ataupun bercucuk tanam dalam bidang pertanian, tapi juga bersedia untuk menjadi pengusaha produk pertanian, IAT. Dia akan jauh. Kerana ambil contohlah, ada orang dia buat usahawan krepek ubi. Dia mengadu ke saya, susah dia nak dapat bahan mentah ubi. So, mengapa tak koperasi bertanam ubi? Ahli-ahli koperasi bertanam ubi. Mana dia boleh bagi sumbangan pendapatan kepada ahli-ahli koperasi sendiri. Itu contoh yang kita nak supaya koperasi bukan saja untung dalam bentuk perniagaan setiap ada, tapi kena bersedia untuk mengorak langkah mencari peluang-peluang baru. Tadi saya bagi cabaran kepada mereka lah. Bila saya kata ada 10,000 rumah diperlukan apabila Proton akan berpindah operasi ke Tanjung Malik. 10,000 rumah. Sebab 10,000 keluarga akan pindah. So, koperasi yang cekap dia akan lihat ini peluang. Ini peluang. Ataupun ruang lain. Contohnya, dia perlu kedai dobi. Maka koperasi boleh mengorak langkah untuk buka kedai dobi. Okay? Ataupun kedai jualan produk lain. Ataupun buka mat. Itu maksudnya mereka kena nampak apa sedang dibuat di Perak ni. Dia bukan setakat tunggu dan lihat. Dia kena sudah mula melihat. Sepatutnya sekarang ni ada dah koperasi pergi mengintai apa peluang di Lumik, apa peluang di KGIP, apa peluang di AHTV.